Alhamdulillah, terima kasih Rapkit yang sudah hadir di Stadion Tugu. Hari ini kita sudah sama-sama menyaksikan, mendengarkan, bahkan melihat presentasi yang dilakukan oleh kontraktor dan disampaikan langsung dari Bapak Gubernur. Ini sangat luar biasa, ternyata Stadion Tugu ini sudah dibuat satu skema yang sangat luar biasa. Bahkan bagaimana kenyamanan, keamanan daripada pengunjung atau supporter juga ini sudah dipikirkan. Bagaimana juga kemudian masyarakat sekitar ini juga bisa memanfaatkan stadion megah ini nanti. Karena insya Allah bahwa Stadion Tugu ini akan menjadi stadion megah kedua di Jakarta Utara setelah Jakarta International Stadium. Makanya mohon doanya dari bila kita semuanya, pesan beliau, mari kita dukung, kawal, dan mari kita jaga setelah jadi nanti. Mudah-mudahan Persitara kedepannya makin maju, tetap akan menjadi kebanggaan masyarakat Jakarta Utara. Alhamdulillah luar biasa, kita bisa cukup bangga, kita diperhatiin sama Pak Gubernur, di mana Pak Gubernur adalah orang tua kita, yang tadinya kita dibilang anak tiri, alhamdulillah kita bukan anak tiri lagi. Ini buktinya sangat peduli dengan Persitara dan Jemania, masyarakat khususnya masyarakat Jakarta Utara. Luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa ya, ya. Tua kita semua terkabul untuk stadion yang pas internasional. Oke. Terima kasih Bapak Anies. Seluruh pengurus, anggota, dan seluruh masyarakat, terutama Jemania ya, bukan cukup sampai di sini, tapi kita terus mengawal sampai stadion ini jadi. Dan tadi pesan Pak Gubernur, kita sebagai masyarakat Jakarta Utara, kita sebagai Jemania harus merawat ini stadion. Intinya sih berbanggalah sewajarnya, ini langkah gitu. Awal, gitu. Tapi kita tetap, kita kawalin sampai selesai. Perkembangan Persitara sekarang ini insya Allah beberapa minggu ini kita akan melakukan pertemuan dengan manajemen dan segera terakhir spesifik tentang bahkan rumahnya udah pengen kawan-kawan Jakarta Utara, khususnya Jemania dan pendukung Persitara, bahwa tentunya kami manajemen Persitara terus berbenah dan evaluasi daripada musim per musim ini kita jadikan satu bahan untuk lebih baik lagi ke depannya. Saat ini Persitara kami sudah lakukan persiapan yang memang kami juga tidak pernah lari daripada komitmen Persitara tahun ini insya Allah dengan izin Allah, dengan dukungan dan doa kita semuanya, Persitara tahun ini akan kita kawal bersama-sama ke Liga 2. Saat ini juga kita sudah mempersiapkan mes Persitara yang memang standar, yang memang bisa membuat pemain itu relax dan lebih terfokus untuk latihannya, termasuk figur-figur pemain ini kita sudah rekrut dari beberapa daerah yang memang punya kualitas yang bagus untuk Persitara, sehingga Persitara maju ke Liga 2 benar-benar menjadi tim yang memang pantas untuk ke Liga 2. Gitu. Dengar ada beberapa pemain timnas yang naik di 11 apa itu hanya gosip apa beneran? Insya Allah kita doakan mudah-mudahan itu benar ya. Jadi doa ya, mudah-mudahan itu benar. Jadi upaya itu pasti terus kita lakukan dengan segala keterbatasan yang ada, tapi kami manajemen Persitara juga membangun prinsip bahwa di mana ada kemauan di situ ada jalan. Ya, menjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Ya, itu yang kita terus lakukan, termasuk konsolidasi di manajemen, kemudian Jemania dan para tokoh dan simpatisan Persitara ini terus kita lakukan konsolidasi untuk punya persepsi yang sama, sehingga tujuan kita tempat kemain depan yaitu Persitara ke Liga 2. Amin. Amin. Jaya. Amin. Cepat-cepat. Amin. 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 Amin.